Oh,
Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk segera menempatkan di kursi yang sudah disediakan karena acara akan segera dimulai. Monggo kami persilakan kepada hadirin semua yang malam ini akan mengikuti acara Syawalan dan Tumpengan Dies ke-57 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 2012. Kami mohon untuk segera menempati di kursi yang sudah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu dan hadirin, kami mohon untuk segera menempati di kursi yang sudah disediakan karena acara akan segera dimulai. Mungkin sembari mempersiapkan diri, satu lagu deh, satu apa, karawitan, satu tombang untuk menyambut Bapak Ibu menempati di kursi yang sudah disediakan. Mungkin bisa di sampaikan satu tembang dulu mas, atau satu karawitan untuk menunggu Bapak Ibu menyiapkan diri. Terima kasih. Thank you.
Bapak Ibu, segera kita mulai acara untuk dalam kesempatan malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih sekali atas kehadirannya, luar biasa. Untuk malam kali ini kita hadir di acara kita Sawalan dan Tumpengan Bias Natalis ke-57 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 2012. Sebelumnya tepuk tangan yang meriah untuk acara kita malam kali ini. Luar biasa. Saya senang sekali kalau di kampus-kampus atau di instansi itu selalu kompak. Kebetulan saya juga alhamdulillah sering jadi dosen tamu, Bapak Ibu. Jadi dosen tamu itu ya rekosone kalau pas bertamu dan dibuka lawangnya ya. Jadi dosen tamu, saya sering melihat, mengamati, kenapa sih setiap di instansi pemerintah, di kampus-kampus itu selalu ada foto presiden dan wakil presiden. Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa di kampus, instansi, kantor selalu ada foto presiden dan wakil presiden? Karena beliau tidak dapat hadir, sehingga diwakili fotonya. Jadi itulah luar biasanya. Kita selalu bersyukur banyak rahasia yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa juga kita merdeka? Oh, alhamdulillah 17 Agustus, sehingga juga burung Garuda sayapnya berjumlah 17. Untung kita merdeka tanggal 17, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita merdeka tanggal 1, Garudanya berondol gitu ya. Itu yang harus kita syukuri. Dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena barang siapa bersyukur akan ditambah. Dan itu memang janji, janji dari Tuhan seperti itu. Bersyukur ditambah. Apa saja yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Apa saja? Misalnya kita sendiri, mohon maaf, badannya kecil gitu. Bersyukur berarti apa? Hemat kain. Yang lain mungkin 1 meter bisa jadi 1 baju, kita 1 meter 2 baju gitu ya. Terus yang lain tinggi, bersyukur. Kenapa? Selain banjir paling enggak orang lelep gitu, gampang ngulei. Kok ada lagi yang gemuk? Wanita gemuk, bersyukur. Berarti dia tipikal body, Bapak Ibu. Ombo tergede gitu ya. Keuntungannya menikah dengan orang wanita gemuk, body itu apa? Dapat dua hal ketika kita menikah dengan seorang wanita yang gemuk. Yang pertama kita dapat istri, yang kedua bonus spring bed. Itu luar biasa itu, Bapak Ibu. Anda kalau dinilai apa, mohon maaf, misalnya rambutnya kok dikatakan misalnya kok putih semua, sudah ubanan, bersyukur gitu ya. Alhamdulillah, berarti Anda sudah mulai meninggalkan dunia hitam karena sudah mulai putih. Kok ada yang ompong, bersyukur saja, berarti Anda mengikuti perkembangan zaman, Bapak Ibu. Kenapa ompong mengikuti perkembangan zaman? Sekarang zamannya zaman matic gitu ya, jadi nggak perlu pakai gigi lagi gitu. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk acara kita kesempatan kali ini. Saya tak di tengah-tengah gamelan ya, katanya perbedaannya kayak jauh banget gitu. Kebetulan saya punya banyak teman juga, saya dulu pernah di MMUGM nih, ketemu dengan Bapak Nopirin juga ini. Sudah sangat familiar di UGM, gitu. Di lagu dangdut pun ada Nopirin berdua. Itulah Bapak Ibu. Dulu pernah. Ini teman saya, Pak. Jadi senior saya. Itulah Indonesia itu kadang keanehannya ini. Kenapa Indonesia sering berkembang ya? Dari segi pengamatan bisnis dan lain sebagainya itu banyak lagu kita tuh yang kadang nggak efektif. Judulnya juga menderita. Angkatan saya kelahiran tahun 73, Bapak Ibu. Tahun 73 itu kalau kelahiran tahun-tahun itu